Oke, jadi pagi ini kita bakalan kedatangan tamu istimewa. Jadi nanti tolong saksikan segmen-segmen yang hari ini. Jadi siapa, kira-kira apa yang dibicarakan, tunggu. Kan nggak mungkin. Yeah. Nah, saya mau pesen yang itu. Yang cukup. Saya custom dalamnya, nggak usah banyak-banyak, yang penting santai, relax sih. Keluarga inti saya kan AHY 3, EBY 5, dengan saya 45, 49. Jadi seatnya 9 saja nanti. Kurang lebih begitu lah. Intelligent, Jets ini nama keluarga besar. Betul. Oke, jadi seperti yang sudah disaksikan, jadi tamu istimewa kita ini adalah Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kunjungan kali ini beliau adalah salah satu pemakai produk Adiputro.
dan kali ini beliau pengen meninjau gimana sih cara bikin bisnya. Mungkin memang kita tidak bisa tunjukin ke beliau full line production karena alasan safety dan protokol dan sebagainya, tapi beliau cukup impress lah. Bahkan beliau tertarik dengan salah satu produk mobil kecil kita, Jetbus Jumbo. Mungkin nanti bisa dilihat Jetbus Jumbo kayak bagaimana. Beliau karena merasa bis ini sudah cukup nyaman yang beliau pakai ini, cuman mungkin manuver di dalam kota kurang fleksibel. Jadi beliau mungkin ada berencana untuk pakai produk kita, Jetbus Jumbo. Jadi suatu kebanggaan karena di tengah terpaan istilahnya mobil pabrikan, produk karoseri karya putra-putri Indonesia ini masih dipercaya oleh salah satu putra besar Indonesia, yaitu Bapak SBY, dengan produk Indonesia. Jadi saya sangat berterima kasih sekali lagi kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan tim. Tadi mungkin ada Pak Andi Malarangeng dan teman lainnya. Jadi saya speechless nih saya. Jadi saya kaget lah istilahnya karoseri UMKM lah kita nih dikunjungi oleh orang yang besar ini. Jadi saya salut kepada Pak SBY. Terima kasih Pak dukungannya. Selalu berkarya untuk Indonesia. Terima kasih.